saya kesini ada pelatihan HIPMI di Jogo Kali Park ini, dan kebetulan beliau tokoh di sini diundang makan dengan dimasakin oleh Bu Rudi, dan ternyata tadi saya sangat surprise, makanannya enak sekali dan pedesnya luar biasa sampai keringetan. Mas Gibran juga sampai bercucuran keringat. Ya, ini bantaran sungai yang tadinya kumuh, dihuni sekian ribu penduduk, setelah direlokasi jadi tanah terlantar, akhirnya barang-barang bekas saya tata di sini bisa menjadi tempat wisata gitu aja. Ada potensinya itu? Ya, potensinya karena itu ada UKM yang bisa mengais rezeki di sini, kan tentunya ini mesti harus dikembangkan. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.